What's up, gue Arif, balik lagi di channel Arif King, teman-teman. Dan lama kita nggak ketemu ya, teman-teman ya. Jadi sekarang gue udah di Klaten, teman-teman ya. Udah sekitar hampir masuk 3 bulan di Klaten, teman-teman. Kayak gitu. Karena gue udah resign dari kerjaan gue di Jakarta, teman-teman. Ini makanya gue jarang upload karena ya memang di kampung malah sibuk, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini gue, teman-teman. Hari ini rencananya mau ganti kaliper yang depan, karena ini yang bawaannya itu dia udah jelek, teman-teman, udah jelek. Jadi jeleknya bukan jelek apanya ya, teman-teman, karena ini dulu kan pernah dop anginnya ini loh. Ini dulu pernah patah, terus dibabet, dibongkar, dibabet, ditap ulang, malah nggak beres. Kayak gitu, teman-teman. Nah, akhirnya gua putusin untuk beli yang KW. Sebenarnya tadi gue nyari yang ori di Klaten tuh ternyata susah, teman-teman, atau mungkin gue belum nemu toko yang pas ya. Tapi yang jelas di Klaten nggak ada itu, dan adanya yang merek Talan ini, teman-teman. Gue juga belum tahu kualitasnya kayak gimana, tapi sih dari tampak fisiknya sih bagus, teman-teman, mirip banget dengan yang ori gitu. Karena ini ya, ini kalau nggak gue ganti, ini posisi ini seret, teman-teman. Ini posisi ini diputar nih berat banget, dia seret terus kayak gitu. Makanya mau gua ganti aja sekalian, nyoba yang KW ini kayak gimana. Ntar kalau udah ada duit, pantar gua beli di online kali ya, yang ori kali ya. Kayak gitu. Yang jelas ini harus dipasang dulu buat keselamatan. Jadi didapat cuma ini, teman-teman. Kaliper satu set sama dudukan, sama ada kampasnya juga. Ini ada kampasnya nih, warna oranye nih. Sama dapat ini nih, baut master remnya. Kayak gitu. Sama gua hari ini juga mau ganti oli, teman-teman nih. Oli mesin ya, bukan oli samping, ini oli mesin. Ya maluk 4T, teman-teman. Nih. Oli mesin gua kurang lebih udah sekitar 6 bulanan nggak gua ganti ya, teman-teman ya. Jadi sudah waktunya kita ganti, teman-teman. Ini ori ya, teman-teman ya, ini ori. Ini ada kayak ada tutul-tutulnya 3 biji nih. Terus ada ininya, barcode-nya. Kayak gitu, teman-teman. Kalau dibuka gimana nih? Keras banget. Cangkrik keras banget. Ya udah, kita ganti oli dulu, habis itu kita benerin kaliper rem depan. Tapi kalau kaliper rem depannya gua ini, teman-teman, nggak bisa bongkar di sini karena ini bagian yang ini nih keras banget nih. Gua nggak punya kuncinya. Pakainya kunci bintang dia. Kalau ini mah aman, ini gua bisa buka. Cuma yang dudukannya ini gue gak bisa buka. Kayak gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, jadi tadi olinya sudah gua kuras, teman-teman ya. Untuk warnanya sendiri kayak gini, men. Nih, ini warnanya bener-bener hitam ya, hitam. Nggak ada bening-beningnya sama sekali. Tuh, kotor banget. Kayak gitu, teman-teman ya, warnanya hitam banget. Dan tadi gini, teman-teman ya, gua tuh entah kenapa, mungkin gua norak banget ya. Gua kan jarang ganti oli, jadi gua nggak tahu ternyata tutupnya ini ternyata nggak bisa dibuka ya. Ini tadi udah gua puter-puter keras banget dan nggak bisa-bisa. Sampai sekarang pun ini segelnya udah gua buka, ini juga masih nggak bisa diputer, teman-teman. Akhirnya gua baca-baca di tutupnya ternyata ada tulisan pull. Nih pull, ya, tarik ya. Ini gua buka ternyata masih ada sponsnya, teman-teman. Nih spons audio aluminium foilnya. Nah, ini jujur gue gak ngerti aslinya cara bukanya gimana, tapi gue bisanya kayak gini, teman-teman. Kayak gitu, sorry banget ya kalau gue norak ya. Untuk warnanya sendiri dia kuning kayak gitu ya, teman-teman ya. Kuning begitu, dan ini isinya 1 liter, teman-teman. Harganya sih tadi gue beli di dekat stasiun Klaten itu, di belakang stasiun Klaten itu harganya 65.000 kalau nggak salah. Ini 65.000-an dan isinya 1 liter. Nah, ini karena kapasitas oli mesin gua hanya 600 mili.
Nah, ini 650 sebenarnya maksimum. Nah, ini kita isi ya 650 aja teman-teman. Berarti ini kita sisakan 350-an mili. Oke, ini berapa nih? Masih 400 lebih. Oke, dikit lagi teman-teman. Kita isi biar optimal. Kalau kurang ya nggak bagus juga. Oke, 50 mili lagi. Tuh ya, udah kurang dikit lagi. Tapi sih mendingan kurang dikit daripada kelebihan, teman-teman. Kalau kelebihan dia tarikannya berat. Nah, ini gue tadi akhirnya pasang kalipernya tuh di bengkel di deket di depan Masjid Jami Wedi. Nah, pasnya di situ kurang lebih ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau nggak salah nama bengkelnya Makmur Motor, teman-teman. Ini di sini abang-abangnya lumayan sangat berpengalaman. Jadi dia itu bongkar pasangnya ya nggak bikin gua gergetan, juga nggak bikin gua khawatir bakal barang gua rusak, teman-teman, kayak gitu. Jadi ya intinya lumayan rapi kayak gitu, teman-teman. Dan juga sangat cepat ya, kalau cuma setting rem sama pasang kaliper tuh cepat banget. Tadi bahkan nggak nyampe 15 menit, teman-teman. Nggak nyampe 15 menit. Kayak gitu. Jadi gua seneng banget. Itu bisa kalian lihat itu proses memompa minyak remnya biar memenuhi kaliper rem depannya, teman-teman, kayak gitu. Dan akhirnya selesai. Oke, teman-teman, akhirnya kaliper talannya sudah terpasang ya, teman-teman ya. Ini sudah terpasang dan kalau dilihat sekilas tuh cakep bener, teman-teman. Cakep banget, seneng banget gua. Dan ini yang lamanya, teman-teman, nih. Ini waktu itu, ini kan dop pentil anginnya ini, pembuangan anginnya itu patah. Kemudian nama dia dibor, kan ada yang ketinggalan nih. Dibor, makin besar, dan akhirnya tipis. Dan akhirnya, ya sudah, sama dia di apa namanya, dibabet lah, dibikin lubang ulang, teman-teman. Dan habis itu malah ini, teman-teman, di lubang piston yang bagian ini itu, dia tuh kayak peot gitu loh, kayak udah nggak bentuk lingkaran sempurna, teman-teman. Gua nggak bisa nunjukin karena masih kayak gini bentuknya nih. Kayak gitu akhirnya dia keras. Nah, semenjak itu kurang lebih udah setahun itu gua pakai tuh ya, posisi rem depan itu keras banget, teman-teman, keras banget. Dan sekarang setelah diganti merek talan ini, teman-teman, ya jauh lah, jauh. Memang nggak seenak yang ori, tapi kalau dibandingkan dengan pas posisi gue pakai yang ini, yang lama ini, ya jauh banget, teman-teman. Yang sekarang ini udah nih, kemarin tuh segini doang nih, segini ini udah keras banget. Nah, sekarang ini bisa dalam tuh. Ini pengaruhnya besar ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa rem setengah, bisa full gitu loh. Tuh jadi enak buat di tikungan tuh enak. Jadi nggak langsung ngancing. Nah, kalau cuma jaraknya masih segini nih, jebret nih udah penuh, jebret udah full. Nah, itu gampang ngancing kalau kita nggak dapet feelingnya, teman-teman, kayak gitu. Ini sekarang gua review ya, ini untuk pemakaian sih tadi gua cukup pakem, bahkan bisa gue bilang ya normal lah, hampir kayak apa namanya, pemakaian kaliper standar, sama persis. Mungkin cuma nanti yang beda mungkin nanti di ketahanannya, apakah dia ini nanti bisa pakem lama, kan itu yang pertama. Yang kedua mungkin dengan ketahanan catnya, teman-teman, kayak gitu. Ketahanan catnya sama ketahanan logamnya ini, namanya rem kan, ini kan didorong pakai piston ini kan berkali-kali dan lama, teman-teman, bertahun-tahun. Nanti mungkin bengkok, mungkin, tapi gua nggak tahu, mudah-mudahan jangan, kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi sih sampai saat ini gua cukup puas pakai kaliper talan ini, teman-teman, KW, tapi performanya sih cukup bagus. Gue belum coba untuk jalan jauh ya, teman-teman ya, karena kalau jalan jauh dan terutama banyak turunan ini pasti sangat panas. Oke, di disc ini juga panas, di bagian itu kampas remnya juga sangat panas, dan ini otomatis nanti temperatur minyaknya ini juga terpapar panas yang sangat tinggi. Jadi gue nggak tahu seperti apa ketahanannya menahan suhu panas, gue nggak tahu. Nanti kita coba kalau kita udah touring lah, teman-teman.
Ya gitu. Oke, nanti gue juga selanjutnya pengen bersihin cat ini, teman-teman. Ini gue ngecat sendiri. Waktu itu gue bersihin, gue cat sendiri, ternyata malah jelek. Oke, ntar kita nyari waktu lagi, kita rapiin lagi, teman-teman. Selanjutnya di bagian blok ini, terus selang ini bakal gue ganti juga. Tapi bertahap, teman-teman. Tapi sih untuk saat ini, nanti kedepannya bakal gue rapiin ini sama ganti setang. Setang, kayak gitu. Oke, teman-teman, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya, teman-teman.